Lang, Grup Puspanita dia nak buat program lawatan pergi ke Hatnyai. Sambil tu dekat Hatnyai itu kita akan pergi ziarah tengok beberapa perusahaan rumah anak-anak yatim dan juga beberapa rumah-rumah kebajikan. Jadi itulah nak kena tanya abang dulu, okey ke tak okey abang pergi ajak tu, sebab abang tahulah kan saya ni in charge jaga ni semua. Suami pun kata, abang rasa tak payah pergilah. Tak payah pergi. Lain kali kita pergi ni. Hanya wanita yang ada ciri-ciri bidadari saja yang akan cakap, okey, kalau abang tak bagi tak apa. Kenapa kau gelak? Sebab kau takkan macam tu. Abang, bila lagi boleh pergi? Oh, yang abang tu, pergi sana, pergi sini. Boleh tak? Nyanyi pagi je. Banyak cerita. Tak boleh. Weh, kau tak kata tanya macam tu. Faham tak maksud saya? Korang tanya, prosedur je kau tu. Lelaki wajib endorse. Itu masalah dia. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara Bahagia Datin Wira Siti Ruhaya binti Kamaluddin, pengerusi Puspanita Cawangan Negeri Melaka. Bahagia Bursa Puan Nur Hafizah binti Ibrahim, pengerusi Biro Agama dan Kebajikan Puspanita Cawangan Negeri Melaka, dan seterusnya seluruh ahli jawatankuasa dan ahli-ahli dan juga para peserta yang dikasih sekalian. Kalau saya tahu tadi betapa pendeknya pembukaan pengerusi majlis tu, saya terus pergi ke rostrum je. Kalau tak bagi-bagilah aku duduk sekejap nak berbogak dengan Datin dah. Kapal dagang dari seborang kan, sila. Ayo, sah betul lah kan. Tapi tak apalah kan, dia straight to the point kan. Sebab kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Dah orang berpantun, kenalah balik pantun kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik ke rumah di hari Khamis, lalu pergi bermain tenis. Gadis muslimah berbaju gamis, wajah cantik tersenyum manis. Adik kecil pergi berkemah, lalu melihat sebuah panah. Tumbuh menjadi wanita muslimah, selalu tegas pegang amanah. Dari luar pulang ke rumah, oleh-olehnya sekarung kurma. Sungguh mulia wanita muslimah, selalu amalkan ilmu agama. Beli mangga di penjual buah, enak rasanya dibawa ke kota. Penuh pesona wanita solehah, tingkah lakunya bagai permata. Daun padi di tengah kemah, bunga melati sedang mengekah. Beginilah jadi wanita muslimah, hidup damai penuh berkah. Jadi bila sebut tentang bidadari syurga, bidadari syurga, kita kalau kita mendalami akan maksudnya, kita tengok kadang-kadang ada orang dia mengaku, dia mengaku bahawa dia ni baik. Bidadari ni kita tahu cantik, elok, yang kita faham lah dekat syurga diamnya. Dan kita rasa-rasanya tak akan membayangkan bidadari syurga tu kita. Sebab kita tengok muka kita dekat cermin tu macam bukan, rasa bukan. Jauh-jauh sangat rasanya. Tetapi kalau kita perhatikan betul-betul sebenarnya, kita boleh menjadi bidadari syurga seandainya kita memiliki sifat-sifatnya. Apa dia sifat-sifatnya? Baik, cantik. Sebab kalau kita tengok bab cantik ni, satu perkara yang sangat sangat subjektif, kan? Sangat subjektif. Ada orang cakap Datin cantik je, kan? Dia Datinnya otomatik cantik, dia kata.
kan, Datin ha, macam tu kan, dia kata macam tu kan ha, jadi orang keliling dia pun cantik-cantik je ha, kan? Ada setengah tu pula dia rasa cantik, tapi tak cantik sangat pun. Sebenarnya tak. Sebab setiap orang mata dia berbeza, penilaian dia berbeza. Kalau mata sama je cantik tu, berebut dengan seorang perempuan yang sama kan? Contoh ada orang cakap Nilofa tu cantik sangat kan? Pada saya biasa je. Contohlah. Yeah, that's why saya bagi laluan dia pada purist, silakan. Maksudnya macam itulah. Maksudnya kita taklah apa orang kata, sebab apa macam suami kan. Kadang ada orang pada dia tu handsome sangat lah kan. Pada ada setengah tu pula masa kahwin tu tak adalah handsome sangat. Tapi mungkin handsome pula tengok. Ada yang macam tu. Kan? Tu yang kadang orang perempuan kadang dia tersilap. Kecantikan tu bukannya pada pakaian dia, tak semestinya. Tompah baju bergulung-gulung papan kat nilai 3 tu beli kain. Sudah baju lagi lawa pada orang. Macam mana? Macam tu lah maksud dia kan? Macam tu lah kan? Baju lagi lawa pada orang dia fikir tu kan? Lepas tu tanya, cantik ke aku? Cantik tak aku? Jadi cantik betul baju ni. Cantik kan adik? Macam tu lah contohnya. Jadi kalau bicarakan tentang dari syurga, apa sebenarnya yang kita inginkan, apa sebenarnya yang kita harapkan, sebab hampir setiap wanita mengidamkan diri dia menjadi bidadari. Bidadari ni antaranya dia mengharapkan diri dia muda walaupun dia telah berusia. Macam-macam angel ada kan, ada yang dia sanggup dia tarik tu, dia buat dia macam-macam, ada krim dia blue corning bersambung kan, kan? Memang dia senyum ni sebab dia nak sorok gigi dia. Sebab gigi tak berapa ada, contohnya lah kan. Kadang tak lebih nak galak, tak keluar pula gigi tu daripada landasan tu. Apanya gigi palsu kan? Yang paling tak senonoh orang yang pakai gigi palsu ni, dia simpan gigi dan cawan. Tu paling aku tak suka. Dulu pernah saya balik kampung, maklum saya, dia letak gigi tu dalam cawan. Kan cawan dulu yang cawan yang bunga-bunga tu, awak ni nak minum capai cawan tu, dah ada air baru nak beli gigi kita kan, elok susun dalam tu kan. Kalau minum tak apa, rasa tak tahulah kan, dia maknanya macam tu lah kan. Dia semua nak mengharapkan muda lah berusia kan, sampai kadang-kadang berlebih-lebihan menghabiskan banyak masa untuknya, tubuhnya dan pakaiannya kan, hilang rasa malu dan sanggup punya situ. Jadi kenapa kita nak buat semua ni? Contohnya, kenapa kita nak cantik? Untuk yang sepatutnya. Kan? Sebab kita tak naklah datang fitnah. Bila kita ni tak lawak, cakap, memang orang Melayu, Islam memang macam tu. Buruk-buruk. Tak boleh lah tu kan. Jadi datang fitnah. Kenalah lawak, elok kan. Kemudian, nak kurus. Tak ada masalah. Kena sebab yang betul. Kenapa nak kurus? Sebab sihat. Supaya senang nak beribadah pada Allah. Kenapa nak kurus? Sebab nak lawak. Tak ada kena-mengena. Kurus dan lawak tak selari. Tak kena, tak ngam. Lawa-lawa lah. Walaupun dia tak kurus, dia tetap lawa. Kan? Ni dia kuih, muka tak boleh belah. Kan? Macam tu lah ayat dia kan. Ha. Kalau muka dah tak boleh belah, dia tak boleh belah juga lah. Macam tu lah ayat dia kan. Macam tu kan. Jadi, maksud, tak saya cakap terang-terang. Itu macam tu nak bagi faham kan. Jadi kita kurus ke mana, betul kan. Jadi sebab, macam saya kata, jangan risau pasal cantik. Cantik tu subjektif. Malah kadang, rupanya dia tu nampak cantik bila dia senyum. Ada juga. Kan? Bagus lah tu, suka dengan muka dia. Dia tengok muka dia sejuk hati. Dia tak cakap cantik, tapi muka dia tu menyejukkan hati. Mungkin macam tu. Jadi bidadari memang takkan dapat lah. Sampai bila-bila takkan dapat. Sebab dia terlalu sempurna. Sifat bidadari ni dekat dalam syurga ni. Dia cantik, mungkin dia seksi, tubuh badan dia memang sedang-sedang elok. Macam mana kan? Anak berapa ramai keluar dah. Alignment, balancing memang dah habis lah kan? Dan maksud saya lah kan, kita tak, jadi kalau nak mengharap kesempurnaan, memang tak lah. Memang tak lah, tu sebab je. Lepas tu ada pula yang cakap, tu sebab I, kalau boleh nak operate, tak nak bentuk badan I lari. Salah tu. Sebenarnya, bersalin normal, paling mudah nak bagi bentuk badan kita cantik. Dengan satu syarat, ikut pantang larang orang dulu-dulu tu. Budak sekarang, itu dulu mak, pantang-pantang ni. Kau tanya Datinnya dulu. Barut tambik yang dekat tiang rumah tu. Cuk, ni lah pusing. Pusing nak ikat barut. Orang dulu sekarang barut main cek macam tu. Bandar kan. Itu barut. Dan bila orang cakap,
Berapa ramai orang yang tak ikut pantang ni, makan akar kayu tak nak, ini tak nak, jangan makan ni, jangan berkipas, jangan kena aircon, dia buat. Itu yang belum umur 40 lebih pun lagi badan dah sesakit ni, nak matilah alah. Pening kepala. Tak, ni cakap betul. Tu sebab kita tengok mak-mak kita ni, nenek-nenek, makcik-makcik ni dah umur 60 lebih, relax lagi. Kan, arwah-arwah nenek, nenek saudara saya, nama dia Wan Hitam, memanggil kat Batu Kikir tu. Dia spesialis kampung. Spesialis kampung ni maksud saya, dulu kalau anak-anak saya, kalau yang kena sawan tangis, semua bawa kat dia. Ha, sebab arwah ni, memang pandai lah kalau buat sawan tangis ni, sebab ayah anak saya dulu pun macam tu. Kan? Ha. Dan bayangkan, waktu dia meninggal dunia tu, umur dia dah 95-96 tahun lah. Waktu dia meninggal tu, umur dia 95-96. Dan tu makluman, waktu dia umur 90-an dan 95-96 tu, dia baca buku, baca surat khabar ke, dia tak pakai cermin tu. Ha, dia nak tunjukkan orang dulu-dulu jaga. Kan? Masa saya dah nangis-nangis dulu, arwah atuk saya kata, arwah atuk saya siap baca Quran 3 hari 3 malam ni. Sebab saya siang tidur. Makan budak-budak yang sawan tangis siang tidur. Malam maghrib ya, bateri dah charge penuh siang tu. Dia mula tu. Wah. Wah, dia sampai satu tahap dia. Awak ni sembilan panggil tu logat dah dia menangis tu. Logat tu macam dah tak keluar suara dah, tapi dia menangis. Ha, jadi lepas 3 hari 3 malam saya masih lagi macam tu. Makan apa semua tak nak. Jadi arwah atuk saya kata apa? Siapkan lagi kapan budak ni. Tu arwah atuk saya dekat Batu Kikir. Ha, jadi lepas tu arwah Wan Hitam ni lah. Ha, dia bila dia nampak spesialis kampung ni kan. Eh, budak ni konan ni dia. Dia kata kenan. Kenan apa tak tahulah. Dulu ada daun kenan namanya. Ada nama lain tapi orang tu panggil daun kenan. Rebus, bagi minum sikit, mandikan saya. Elok, jadi pecah mah hari ni. Ha, macam tu lah. Macam tu lah. Ha, jadi macam itulah. Jadi nak bagi tahu, nak bagi tahu, kadang-kadang orang ambil gengan, ambil gengan, kadang-kadang petua-petua bab penjagaan kesihatan kan. Bila dah sakit kan baru apa. Jadi saya cadangkan Puspanita ni lepas ni buat satu program. Buat satu program penjagaan kesihatan, pemakanan kesihatan tu semua, panggil ada satu tu, satu khusus yang bagus nama dia iridology. Iridology tu kita ambil yang apa, touchlight yang pen tu, macam pen touchlight kan. Kita selampu suluh tu kita suluhkan daripada tepi. Tapi kita tak boleh tengok sini, kita boleh tengok mata orang lah. Boleh tengok, kita boleh nampak. Dia macam diagram jam tu. Kalau dekat sini kita punya iris mata tu, sepatutnya cantik tau. Sepatutnya cantik garisan macam baby tu. Tapi kalau dekat sini ada lubang sikit, maknanya dia tak sempurna, dia ada berlubang tu. Ha, tu sakit tekak. Ha, ini sakit jantung. Ni hati. Dia dah rasa, dah ada nampak tanda dekat mata tu sebelum kita rasa. Ha, itu bagus. Jadi kebanyakan kita nak pula kan, orang macam saya ni memang susah nak buat check up regularly. Jenis memang berdarah pahlawan ni kan, memang takut semua. Nampak jarum, matilah. Macam tu kan. Bayangkanlah waktu COVID itu saya berjaya bertahan selama 2 tahun daripada swab test. Saya sampaikan ada ceramah dekat Astro, kena buat swab test. Ada satu program tu mesti swab test boleh masuk. Saya kata biarlah, aku tak keluar TV pun tak apa. Kau panggil lah orang lain. Punyalah takut. Bayangkanlah dia colok kan panjang benda tu. Belum masuk dia pergi mana benda tu. Saya punya takut lah kan. Betul, 2 tahun saya tak. Mana yang program yang keluar TV yang memerlukan swab test saya tak ambil. Alhamdulillah 2 tahun saya baru je mempertahankan kesucian hidup saya. Kan? Jadi saya, dan alhamdulillah saya elak lah. Alhamdulillah tak ada COVID, tak ada apa semua. Tiba-tiba bulan 2 yang masa lepas kita PKPB tu kan, macam dah reda sikit kan, kan orang dah start pergi umrah tu. Saya nak pergi umrah. Pergi umrah okey, semua okey, okay. Tapi satu syarat, yang swab test tu, saya kata tak boleh ke skip yang itu. Saya kata tolong, tak boleh Ustaz, memang kena. Malam tu saya tak tidur ni, sebab besok nak swab test, bukan nak pergi umrah tu, sebab nak swab test tu. Tak tidur malam tu. Kena pergi klinik dekat Seremban 2. Dekat Seremban 2 tu ada satu klinik, dia pandu lalu.
Pandu lalu dia buat jadi yang tu yang paling cepat sekali. Dia mesti 48 jam sebelum fly. So dekat situ je nanti petang dah dapat result lah. So saya pun pergilah. Malam tu berdebar, pagi kuna, lepas subuh tu dah berdoa, ya Allah, pemudahkanlah urusan aku. Swab test ni hal, bukannya minta positif negatif ke apa. Saya takut jolok tu kan. Sudahnya sampai dekat situ pukul 9 pagi saya lalu kat situ. Dia ada lorong belakang rumah kedai tu, dekat situ dia buka dia punya stesen dia. Ada seorang jururawat India tu, dia duduk kat petugas semua bangsa India perempuan. Saya kata tinggi, pandang dia rendah. Dia kata saya buat apa? Eh, ini baru digadak hidung aku daripada bawah kan. Saya kata tunggu, saya turun. Dia kata saya pun turun lah, saya pun duduk kat bawah kan. Dia kata dongak sikit, ini mungkin rasa tak selesa, kau tak payah cerita apa-apa, kau jolok lah cepat. Cerita-cerita pula lagi, taklimat lah apa hal lagi, cepat lah buat, aku dah tak boleh tahan lah ni. Dia jolok tu, ini mungkin rasa tak selesa, yalah cepat lah. Dia jolok tu satu hal, yang kau pusing-pusing tu kenapa? Woi saya. Lepas tu zap dia tarik kan. Siapa yang tengok dekat media sosial, saya nampak lah masa yang dia buat tu. Lepas tu saya balik, makcik saya, mak saudara saya yang urus kerin kan saya punya session tu, dia cakap macam mati tak. Alhamdulillah. Saya pun pergi apa, sampai ke Mekah, rupanya balik kena buat swab test lagi. Tak kena buat swab test, tapi di Arab Saudi dia buat macam mana? Dia ambil air liur je. Tapi yang bestnya, macam mana tahu dia ambil? Buka mulut situ, cecah bibir je, memang confirm negatif je. Bayangkan yang roommate saya, yang sekali dengan saya, dia memang dah demam. Dia dah check, dia buat covid test dia yang pakai apa saliva ni, dua lain. Mana dia covid, dia sebilik dengan saya. Alhamdulillah dia pun negatif. Sebab colok bibir je kan. Sebab colok bibir je. Kita orang pun sebab mungkin dia tak nak tahan kita dekat Arab Saudi kot. Yang penting kau baliklah Malaysia kan tu kan. Saya pun lega lah sebab swab test macam tu je. Sampai di KLIA. Sebelum cop pasport sepanjang-panjang KKM. Semua pegang batang yang panjang. Saya cakap tak boleh helak ke hidung aku ni. Tak boleh. Bila lagi nak jolok hidung start? Kata sama. Alhamdulillah sampai di KLIA tu satu flight positif. Kecuali Syamsuddin. Ha, saya alhamdulillah saya negatif lah masa tu. Jadi bagus tak? Tak bagus sebab saya dituduh sebagai pembawa. Macam itulah cerita dia. Jadi okay. Jadi siapakah sebenarnya bidadari syurga? Jadi Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya ke dunia, nescaya akan menerangi langit dan bumi dan akan dipenuhi dengan aroma yang harum semerbak. Penutup kepala salah seorang wanita syurga itu lebih baik, bayangkan penutup kepalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam itulah cantik dia. Jadi memang jauh lah kan kalau nak bandingkan kita. Maknanya dia datang tu, mana menampakkan wajahnya, dia terangkan langit. Macam tu juga maksudnya, kalau kita dalam family kita lah, wajah kita ni biarlah senyum, menyenangkan orang. Kadang orang ada masalah pun, suami ada masalah, tengok isteri dia senyum pun memadai lah. Ni balik muka macam ni, wah apa hal ni kan. Balik kata, balik apa hal. Ni hotel. Suami sibuk kan, Datuk SUK ni contoh kan. Jadi macam tu. Jadi kena faham lah. Jadi kadang suami dia ada masalah kat luar. Aduh, bila balik, abang kenapa abang? Masalah eh, tak apa-apa duduk lah eh. Saya buatkan air untuk abang. Itu bidadari. Dia menyenangkan, belum minta dah dapat. Faham? Ini tak, semua nak kena bercakap. Haui lah, tokan dia lah air kat dapur tu. Nampak? Hai, punya toruk kan. Macam mana bidadari dia tu? Nak jadi bidadari, dia bidadari ni yang serve. Nampak tak? Lepas tu, mempandang lah asyik kita je.
Boleh tak korang kalau aku cakap macam tu jangan. Kena masih perempuan je. Ni bukan ni kita nak compete kan. Siapa sebenarnya yang kena nak mempertahankan hak ke tak. Di cerita ni sekarang ni. Saya pernah ceramah dulu di Sarjana Putra di Selangor kan. Tajuk dia. Wanita Dambaan Syurga. Tajuk dia. Bayangkan wanita dambaan syurga. Bukannya syurga dambaan wanita tau. Makna syurga tu tolonglah masuk sini. Ha, tolong macam tu. Mana syurga yang nak kita. Bayangkan boleh tahap tu tajuk tu. Salah ke tajuk tu? Tajuk tu tak salah. Sebab Nabi dah kata. Kan orang perempuan jaga solat, jaga puasa. Jaga maruah diri, maruah suami. Taat perintah suami. Jaga empat-empat ni Nabi kata. Masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Siap boleh pilih pintu. Nampak tak? Lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Pangkat tinggi, macam-macam. Kan? Jadi penceramah. Kan? Ada jawatan itu, jawatan ini, Dato' SUK lagi. Contohlah kan. Tak betul, kita orang lelaki ni, semua kena tanya. Kalau dia jaga solat, jaga puasa, belum tentu lagi. Ada lagi soalan-soalan lain. Mak dia macam mana? Anak dia macam mana? Isteri kau macam mana? Mak saudara kau macam mana? Itu sebab kita cerita tu orang perempuan ni senang. Tetapi malang ni bila Nabi pergi ke dalam neraka, Nabi pergi dalam syurga waktu peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi ziarah, Nabi lawat, tengok. Kan? Sampai dalam neraka, ramai orang tahu. Lah saya ingat tadi macam, ya ke? Kau tahu ya? Tapi perangai macam tu kat kan? Ha, itulah isu dia. Itulah isu dia kan? Ha, jadi makna kata, dah tahu melawan tetap melawan kan? Ha, menjawab tetap menjawab. Ah pahala tu kan? Ha, ya. Ingat ke tak tahu dekat sini bukan main lagi. Ustaz. Ambil gambar kau bukan main lagi kau. Itulah kau jawab dari tadi. Menyosar pula aku sampai awal tadi. Maksud dewan bayar kan. Dah elok nak masuk. Dah datin pula nak pergi ke toilet lah pula. Dah lobang ambil kemar, ambil kemar lagi. Copet lah datin ni. Tak nak cerita. Itu cerita dia. Kan nampak lembut dekat luar kau main. Eh jemput nak tak makan ke kau main ni. Balik kan tak tahu pangan ni. Balik sampai rumah. Buka tudung. Kambang. Kusnah. Pakai baju binatang lah. Ha, mula cari habitat. Masa tu yang lembut pagi tadi hilang tu. Pagi mandi. Mandi. Astagfirullahaladzim. Mana? Satu lorong dengan suara tu. Jadi, kalau orang yang sama pergi khusus pagi ni. Dengar. Dia yang pagi tadi dia sama ke? Macam tu. Dan istimewanya bidadari syurga ini kan, tapi mahukah kamu wahai hadirin yang dikasihi sekalian, untuk kitalah menjadi bidadari yang lebih utama daripada bidadari syurga ni? Sudah tentu kita nak, walaupun kita ni tak sesempurna itu, tapi kita nak jadi lebih utama. Jadi apakah prasyaratnya? Ha, kan ada digambarkan wanita-wanita yang menjadi penghuni syurga. Kan dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Ha, kemudian dalam satu lagi ayat lain, maka mana satu antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikum atukaziban, surah Ar-Rahman. Yaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Ini tentang bidadari lah ni. Maka kalau kita tengok bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Oh, bayang tu. Ha, kita dah bilang kan, dah dia kenal-kenal contoh laki tak berapa kali dah dengan laki kita lah, dengan mana yang dah kahwin 2-3 kali tu lagi lah kan. Tapi maksudnya bila sampai ke dalam syurga, kita akan jadi seperti tidak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Ha, kita ni boleh bayangkan, kita boleh nakkan contoh kau macam tu, orang lelaki je lah dapat bidadari, orang perempuan tak dapat ke? Dapat. Lelaki yang dia nak tu, contohnya kalau dia nak husband dia dapat. Dia nak husband dia. Tak nak lah. Kalau boleh tak nak lah ustaz. Tapi jangan cakap depan dia. Kocik dia. Dah kek sugar besok. Dia nak husband tapi muka nak otter sikit. Boleh? Nak. Kita akan dapat macam mana yang kita nak. Iya. Cakap tu tak orang ni. Kan? Iya. Kan? Sebab macam tu juga lelaki kan, isteri dia tu dia nak macam ni macam ni, macam mana dia nak isteri dia dulu dekat syurga dapat semua.
dan dia tak pernah dan tak pernah turun. Bayangkan syurga ni satu benda yang bila kita cakap ni mungkin kita tak boleh nak imagine pun. Kita tahu dia bagus, kita tahu cantik, tahu elok aja. Sebab pernah digambarkan dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bila sekumpulan manusia masuk dalam syurga, dia nampak pemandangan yang indah, dia nampak singgah sana, dia nampak makanan yang lazat, minuman, nampak air sungai yang cantik mengalir, boleh mandi dan boleh minum. Air arak ni, sungai tu boleh minum arak, dia tak memabukkan pun, dia sangat seronok dan menyeronokkan. Dan kemudian tiba-tiba malaikat beritahu, kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang pada wajah aku. Allah Ta'ala beritahu. Lepas tu malaikat jawab balik, ya Allah, mana mungkin aku membenarkan mereka melihat wajahmu dengan tahap mereka di atas dunia tu derhaka kepadamu, ya Allah. Macam-macam benda kita buat atas dunia ni. Kita lawan cakap suami, kita lawan cakap orang, kita cakap lawan cakap ketua, mengumpat tak berhenti-berhenti. Dekat luar lah, bukan orang sini, dia tempat lain. Kan ada je cerita pasal buruk pasal orang. Walaupun dia artis, walaupun dia apa, kita cakap mengumpat tetap mengumpat. Ha. Tengok rancangan setiap hari Ahad tu, yang pukul 11-11 lebih tu, tengok. Kan? Panas, panas, panas kata. Rujuk pula balik. Kau orang tu mencerai marah, orang tu rujuk kau marah, apa masalah? Contohlah, contoh. Jadi mana kata kita komen tu, kita buat benda tu tanpa kita sedar, dengan tahap mereka derhaka atas dunia dulu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, kau bukakanlah tabir ini kerana sesungguhnya di atas dunia dulu mereka pernah menangis kerana aku. Mana kalau menangis, biarlah kerana Allah. Berhentilah menangis sebab jantan ni. Tak ada faedah. Kan? Sampai hati abang buat macam ni. Dah. Kita serahlah pada Allah Ta'ala. Apa dia nak tu? Setuju. Kan? Nanti? Macam tu. Macam tu lah kan. Jadi makna kata. Kan? Nah, yalah benda-benda baik lah. Kan? Benda-benda baik. Jadi makna kata. Kita berhenti. Sebab Allah Ta'ala ni soalan bocor ni. Menangis kerana Allah menyebabkan boleh masuk syurga. Orang yang menangis kerana Allah, diharamkan tubuh badannya dijilat walaupun sepercik air apa api neraka, tak boleh jilat apa tubuh badan orang yang mengalirkan air matanya kerana Allah. Dan kemudian bila malaikat buka tabir tu, apa berlaku? Semua sujud kepada Allah. Allah Ta'ala kata, bangkitlah. Kenapakah kamu bersujud? Sesungguhnya di sini syurga. Di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak redha kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka sekumpulan manusia pun jawab, mana mungkin kami tidak redha kepadamu, ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan kepada kami, mengurniakan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dengan mata, tak pernah terdengar kat telinga, dan tak pernah terbayang terdetik di hati. Macam itulah hebatnya syurga. Saya cerita macam mana pun tak boleh cerita, tak boleh nak gambarkan macam mana syurga. Memang jauh sangatlah. Kalau hebat tu, tak sikit pun tak kena. Macam itulah syurga. Kan? Macam mana pula kita cakap kan? Macam manalah Steven Spielberg, dia buat filem yang Leonardo DiCaprio dengan siapa? Siapa nama tu? Tajuk dia Paradise. Bukan Titanic ni, waktu dia budak lagi tu. Waktu Leonardo DiCaprio budak lagi tu. Paradise, menggambarkan syurga. Nampak cantik. Tak, jauh. Jauh, tinggal. Dia tak sama. Itu sebabnya, itulah dia. Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta permaidani-permaidani yang sangat indah. Dan dalam satu ayat lain, maka yang mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu hendak kamu dustakan? Maka sucilah, maha sucilah nama Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 70-78. Ini semua dalam surah Ar-Rahman. Allah ciptakan bidadari ini dengan sempurna, yang mana suami-suami mereka tidak ada keinginan untuk melihat wanita yang lain selain pada mereka. Tu kayu ukur. Maknanya kena elok. Itu sebab puspanita ni buat macam-macam, jaga kecantikan. Tudung dulu cantik, tapi sekarang dah tak sesuai dah tudung tu. Jangan lagi dah pakai, kena tukar dah berikut peredaran masa dan zaman. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we hardened. Kita kena meremajakan pemikiran kita, barulah kita tak menyusahkan orang. I dah senang dengan fashion tudung yang dulu tu. Pakailah yang, ingat tak, yang ikat kat tengkuk tu, yang blam 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 tu. Ingat tak dulu? Kita pun masuk gambar reunion tahun 1994. Kawan kita pun mesej, personal mesej kat kita kan. Kalau kau kawan aku, tolong remove gambar ni. Dia pun tak boleh tahan tengok gambar ni. Dan maknanya sekarang tudung dah macam-macam jenis kan. Ada bawal, siakap, Datuk K kan. Macam tu. Kan? Ya, macam tu lah, tarik sini, bawa sini lah. Dulu kan ada yang fashion ni, dia punya brooch. Oh, brooch ni bergantai, tarik sini satu.
tarik senyap satu. Ada yang tiga-tiga senyap, yang sajen tu tiga lah senyap. Macam-macam. Zaman sebelum ni, ingat tak yang dia pakai yang tudung tu, kemudian dia letak pin ni, lepas tu yang tarik macam pengakap tu. Ada dia punya apa nama tu? Apa nama tu? Tak berbondo tu. Bersusun menutup tu atas meja solek tu kan. Macam tu. Yang tudung yang licin kilat tu. Sekarang tak pakai dah. Orang tak pakai dah. Dia dah ada fashion-fashion masing-masing dengan jenama-jenama yang pelbagai. Jadi mana kata kita buatlah yang sejajar dengan, supaya nampak bila suami dia melihat, dia tak memandang pada orang lain, sentiasa mempelbagaikan. Dan bahawa mereka bukan setakat cantik saat di luar rumah saja, tapi bila suami mereka balik ke rumah, mereka hendaklah memberi perhatian terhadap akhlak mereka, percakapan mereka, kecantikan mereka, kebersihan dan penampilan wajah dan tubuh mereka. Kadang-kadang orang perempuan ni dia tanya, abang, grup sepanita dia nak buat program lawatan pergi ke Hat Nyai. Sambil tu dekat Hat Nyai tu kita akan pergi ziarah, tengok beberapa rumah anak-anak yatim dan juga beberapa rumah-rumah kebajikan. Jadi itulah nak kena tanya abang dulu, okey ke tak okey abang pergi ajak tu. Sebab abang tahulah kan, saya ni in charge jaga ni semua. Suami pun kata, abang rasa tak payah pergilah. Tak payah pergi. Lain kali kita pergi ni. Hanya wanita yang ada ciri-ciri bidadari saja yang akan cakap, okey, kalau abang tak bagi tak apa. Kenapa kau gelak? Sebab kau takkan macam tu. Abang, bila lagi boleh pergi? Oh, yang abang tu, pergi sana, pergi sini. Boleh tak? Nyanyi pagi je. Banyak cerita. Tak boleh. Weh, kau tak payah tanya macam tu. Faham tak maksud saya? Korang tanya prosedur je kau tu. Lelaki wajib endorse. Itu masalah dia. Iya. Dia nak, nah, pergilah. Itu je peranan lelaki. Tak. Keputusan suami tu itulah yang terbaik. Kita kena baca. Itu baru sampai tahap bidadari itu tadi. Okey lah abang, tak apalah. Kalau abang tak bagi, okay, nanti saya cakap dengan dia. Abang tak apalah, saya cakap lah. Tapi lah abang tahulah kan. Nak juga tu. Kan? Boleh. Ya Allah, abang. Tak ni. Ini maknanya minta izin. Maknanya dia akan serah sepenuhnya berputusan suami dia tu. Suami kata tak pergi. Apa? Suami tak izinkan. Suami kata nanti lain kali pergi sendiri. Allah tak bila tak pergi. Tak apalah, pergi jelah. Aku okey je. Sebab tempat yang terbaik pada seorang isteri adalah di sisi suami dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Memang taklah macam tu. Macam tulah kan. Jadi aduh, nampak akhlak mereka, percakapan, cara cakap, panggilan yang baik. Contoh macam isteri Nabi, macam dah panggil Nabi, ya ada apa ya Rasulullah, panggil pangkat suami terus. Tapi dah tanya kan, ada apa wahai Datuk Syukir, bukan macam tu. Maknanya kan, wahai suamiku, ada apa wahai suami kesayangan. Macam saya panggil isteri saya kadang-kadang, saya panggil isteri syurga bang. Saya macam tu. Ya, saya macam tu. Kau ngumpat aku pun aku dengar lah. Tadi lalu tadi, kau tak dengar? Tingginya. Aku tak dengar. Kau betul. Datin yang dah lama kenal saya, dia dah tahu saya tinggi macam mana daripada dulu. Saya dengar sebenarnya lebih kurang ke? Iya. Ketika aja. Cuba tengok. Okey, macam tu tak boleh. Kan? Jadi panggil suami macam tu. Tapi janganlah panggil pangkat kerja dia, kan? Kau ambil kerja kilang ke dapur, yang operator pengeluaran kau, jangan. Kau cari pasal ni benda tu kan. Jadi dia, kau pun masalah kau ni, jangan panggil yang baik-baik. Percakapan, kecantikan. Cantik. Tu sebab tanya suami kita, abang suka saya pakai macam mana kat rumah? Kena tanya.
Sebab kita ni nak cantik biar di mata suami. Ni kat luar kamar ni malam tadi cincinnya tengok tudung. Inilah yang ni. Tak, cik tanya anak ni, okey. Tak okey lah. Mama kena cari bukit beruang mama menyampah ke dia. Mak ni yang ni okey. Kala ni okey. Kala ni okey. Tanya. Abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Abang suka kau tak pakai apa-apa. Abang. Dia, suami gurau. Cakap betul. Abang suka kalau kat rumah tak payah tudung. Rambut lepas je, okey. Pakai baju pus wanita. Kalau dah suami suka macam tu, kau ikutlah. Dia boleh tengok kau pakai baju pus wanita je ke? Contoh-contoh, okey. Itu lah maksud dia. Kan? Tapi kainkan batik dia. Dia siap juga. Contohlah. Mana ikut? Ikut suami kita. Dia suka apa? Kadang suami kita naik penat nak tengok. Nak balik rumah dah terbayang. Berapa ekor lah kelawar. Itulah baju kelawar dia pakai daripada mula kahwin tu. Sampai dah lusuh, dah hilanglah daun dah satu. Dekat baju tu kan. Pakailah baju yang okey-okey. Ni baju bandel lah pemalih lubang. Pakai ni koyaksnya. Pakai yang elok-elok. Betul. Ni kecantikan jaga. Kebersihan. Di mulut, kan ada setengah orang tu jadi mulut memang cepat berbau. So, kita kena kerap lah gosok gigi. Dia sendiri tak tahan bau nafas dia je. Dia sendiri bukan belum orang lain lagi. Kan, kalau nafas berbau, gosok. Mungkin kita perlukan ada extra mint ke, kunyah-kunyah selalu makan. Kena. Benda ni kadang-kadang, bukannya sebab apa. Kadang ada faktor, kadang dalam badan kita ada yang tak sihat, menyebabkan ada bau, something bau. So, buat. Kan, kena jaga. Kemudian, penampilan wajah, tubuh badan. Kadang kan sibuk nak kurus. Tanya suami, saya okey kan benda macam ni bang? Abang tak suka lah. Berisik sikit. Sebab bila berisik tu dia peluk tu. Wow. Oh, macam tu. Kadang wow, takat tu je. Okey. Betul tak suami suka macam tu? Yang penting yang suami suka. Kau nak kurus. Betul? Peluk. Kau dengan tiang lampu tu sama je. Lepas tu fras. Sebab apa? Tu satu lagi. Macam orang perempuan satu lagi. Dia sentiasa ceria. Suka dengan suami dia. Suami dia cerita ni. Oh ya ke bang? Oh. Buat minat. Orang pun tak faham apa benda yang dia cakap tu. Terpenat lah pula. Penat abang saya ni. Kenapa bang? Itulah. Tak tahu dia ni. Dia tak siap ke? Itulah. Dia orang kena faham. Saya tahu abang ni standard abang tinggi. Tapi abang kadang-kadang cuba abang macam. Jangan stres sangat. Kan macam ada. Macam tu. Nampak? Dia jadi orang yang menyokong suami. Dia tahu percakapan dia. Akhlak dia. Dan wanita syurga adalah wanita yang baik hati dan cantik. Siapa wanita impikan untuk menjadi bidadari syurga dan impian ini. Itu sebabnya bila suami balik, sambut dengan tangan terbuka. Abang. Kan? Abang. Dia ada satu, dia satu jenis komunikasi, satu tegur saja. Kedua tegur dengan fakta. Ketiga tegur dengan fakta dan perasaan. Tegur saja. Balik rumah. Assalamualaikum. Salam. Kan? Dapur. Tu tegur. Tegur betul. Kamu nampak? Sibuk. Itulah. Dia tegur je. Kalau tegur dengan fakta. Hai, lambat balik. Banyak kerja ni. Fakta. Apa punya kerja? Kerja apa ni? Tu dah macam-macam lah. Hari ni tiba ada lah menteri pula nak datang. Tu. Pening pula lah apa semua. Oh, ya ke? Banyak kerja bang? Banyak juga lah. Habis hari ni macam mana? Abang makan tak tadi? Fakta. Makan. Abang makan apa tadi? Adalah tadi. Nasi lauk apa tadi? Ikan, ayam apa semua. Adalah. Lepas tu, ya, pagi tadi tak makan. Pagi tadi tak sempat. Alah, ambil gambar. Tak benda lah. Tak sempat ambil gambar. Nak makan pun tak sempat. Nyap gambar. Jap gambar. Contohlah. Contoh. Saya tak kat saya. Ni contoh. Jadi, semua fakta. Tapi kalau tegur dengan fakta dan perasaan. Abang. Perasaan. Abang. Rindu sangat kat abang. Perasaan. Kan? Abang gimana? Lah abang kerja kan? Perasaan. Ini balik je. Bawa balik? Dia memang bawa balik.
kau tanya, abang pun balik. Kan, what do you expect? Dia baru sampai. Kunam lima lebih kunam dia baru balik. Pun balik bang. Tu yang ni kawan tu dah tengah bad mood kena marah dengan bos tadi. Baru balik bang. Tak, baru nak pergi buta. Ha, kan? Kan dah dapat. Ha. Dia memang cakap straight je. Abang nak minum apa? Abang kau ambil lah kacau tikus apa dekat dapur tu buat keluar. Dia dah marah. Tapi abang, dia perasaan, abang sonok tengok abang balik. Rindu tau. Yelah abang pun, tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Bila macam ni, cakap, abang tengok muka abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Suami pun jawab, tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, cerita tahu ke tak masak ni? Ha? Kau tak masak ni? Kau beranjak dah kan? Kau tak masak kan? Tak adalah gurau je. Masak dah. Abang ni takut, takut. Ha, bergurau, senda. Iya, salah satu karakter orang lelaki lah, orang perempuan suka apa dia? Kelakar kan? Dia suka kelakar. Itu masalah dia. Bila dah kahwin kan, abang tak boleh serius ke? Dulu kau suruh dia kelakar. Lepas tu kau suka lelaki yang romantik. Belum romantik, nak mati orang tua ni. Kenapa mahal lah? Ha, buang tabiat lah. Okay. Mentabiat ni. Bukan buang tabiat. Dia nak buang tabiat lama, ganti dengan tabiat yang baru. Jangan sampai keromantisan dan juga kelucuan suami itu dihargai oleh orang ketiga. Masa tu kau cubalah ye lagi. Mesti you ni wahyu mesti gelak-gelak hari-hari kat rumah kan. Yang ketiga tanya, you je cakap. Hakikatnya you je yang appreciate I. Saya kena lakon kan, boleh faham. Tu cerita dia. Dan begitu juga di antara sifat di syurga, berbicara dengan gaya bahasa memikat saat mereka mendekati suaminya. Abang. Oh, abang. Abang tahu tak? Apa bezanya abang dengan God tu? Kau tak ada contoh lain kau nak tanya aku? Yalah, jawablah. Dua-dua bekerja, salah. Habis tu, kalau pengusaha tu menjaga seluruh bangunan yang kita diami ni, tapi abang menjaga seluruh jiwa dan saya. Allahu akbar. Nampak? Contohnya gaya bahasa yang memikat. Nampak tak kan? Abang kan bersama dengan isteri abang ni, lautan api pun sanggup abang renangi. Wah, nak suami ya kan? Isteri kena support lah. Ini tak kan? Minum air kopi pun bertiup. Nampak? Dia dipotong yang selera suami tengah romantik ni tadi. Minum air kopi pun nak berenang lautan api dia. Bagilah chance sekali. Bila lagi nak bercinta, betul tak? Kan? Mereka seorang penyayang, ibu yang menyayangi anaknya dan menggoda suaminya dengan kecantikan. Tu yang dulu bila Nabi sebut kan. Tahu tak perempuan paling ramai dalam neraka, Nabi sebut. Maka isterinya tanya, ya Rasulullah, perempuan yang manakah yang masuk syurga dulu? Maka Nabi sebutlah seorang perempuan ketika zaman itu. Saya tak puas hatilah isteri Nabi. Aku ni si Nabi, aku tak dapat masuk dulu. Apa cer? Dia pergilah kat rumah perempuan ni. Pergi rumah perempuan ni, assalamualaikum. Dia kata, bagi salam, boleh tak aku nak masuk? Minta maaf. Aku minta maaf, aku tak dapat nak izinkan. Cubalah datang lagi esok sebab aku belum minta izin suami aku lagi. Itu pertama. Bayangkan, orang nak masuk isteri Nabi. Bukannya isteri ketua kampung. Kan? Bukannya isteri Datuk SUK ni. Isteri Nabi kan, nak masuk rumah dia. Dia kata, minta maaf, dia tak dapat izin kan, aku nak minta izin suami aku dulu. Nampak? Kita macam mana? Weh, line clear. Kau datang sekarang, bawa segala katalog yang ada. Contohlah, contoh. Ha. Esok tu dia datang lagi, boleh tak aku nak masuk rumah? Hari ni boleh, aku nak minta izin suami aku. Masuklah, duduk dulu ya. Bila duduk, dia tengok, dia kemah-kemah rumah.
Dia lap apa semua, dia cuci. Kau buat apa kemah-kemah? Bukan kau berdua je ke? Bukan kau tak ramai ke dalam rumah ni? Apa jawab dia? Bukan apa, aku kemas rumah ni sebab aku nak jaga maruah suami aku. Ha. Dia bukannya kemas rumah sebab nak tunjuk perabot IKEA kita kau orang. Nak sebutkan perabot jati kau beli dekat Indonesia ke? Tak ada. Tapi sebenarnya tujuan kita kemas rumah sebab nak jaga maruah suami. Tak lama lepas tu, dia ya bilik. Kenapa? Dia bilik ni kau siapkan tabur bunga dekat atas katil ni semua. Supaya suami aku merasa selesa dan bahagia bila masuk ke dalam bilik tidur ni. Ha. Ni baju dalam kek kepala, pahal lah. Dengan suara dalam ni apa-apa hari tak basuh. Lalu kat lantai tu tiga berkumpul, bergulung-gulung. Kan? Dengan baju t-shirt yang berapa seminggu, dengan bakul-bakul. Suasana bilik tu tak macam tu. Dia cantik. Ha, tapi janganlah tabur bunga tu, miang laki tu kan. Lepas tu apa? Lepas tu dimasak. Bila dimasak, diikat rambut tu. Kenapa kau ikat rambut kau? Kerana takut rambut masuk dalam makanan yang aku masak. Kita masak tu kan. Macam mana kambang aku domo lain tu. Macam tu lah. Suami pun terkejut, ingat lembaga mana kat dapur tu. Kemudian dah masak, dia letak makanan tu, dia letakkan sebatang kayu. Kenapa kau letakkan sebatang kayu tu? Untuk apa? Kalaulah masakan aku tak sedap nanti, inilah kayu yang akan suami aku gunakan untuk rotan aku. Tapi jangan buat. Ini pelambangan, maknanya suami boleh tegur masakan kita. Kalau kau letak kayu tu, suami kau kata, dah lama aku tunggu saat ni. Oh, terima kasih banyak atas peluang dan ruang yang diberikan ini. Kan? Tak, maksudnya suami berhak tegur. Kalau buat ni kadang suami tegur tak terima. Macam macam je, nak sedap masak sendiri. Apa yang cipta pula? Jangan. Masin sikit lah. Yang, iya ke masin? Oh, tamak. Oh, tamak. Tak apa, tapi boleh makan lagi, okey. Kan? Ini kadang suami pun satu hal kat menegur. Kau sini lah. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Umat air dia punya ayat kan? Kemudian apa? Kemudian dia tengok, tengok masa dia dah yakin-yakin, dah terasa-rasa kejap lagi suami dia nak balik. Lari dia, pergi kat pintu depan tu, dia angkat kain, nampak pera. Kenapa kau buat macam tu? Biar suami aku balik dan tergeram tengok aku. Jadi, tapi jangan buat lah. Kalau kita angkat kain pera ke depan rumah tu, jiran tengok dulu. Maksudnya tu, macam saya kata tadi lah, kita bersedia ikut kesukaan suami kita. Faham tak? Rumah kemas, semua keadaan tak atur, wangi-wangi. Kan? Wangi tu semua sunnah Nabi. Nabi suka yang wangi-wangi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, sungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat indah. Di antara lirik yang dinyanyikan oleh ahli syurga ialah, kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia. Kami memandang dengan segala kegembiraan dan kebahagiaan kepada suami-suami kami. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi, tidak akan pernah mati dan sentiasa gadis. Kami sentiasa damai dan tidak ada rasa takut. Kami sentiasa ada di sini dan tidak pernah pergi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ha, jadi, dan ramai sekarang ni wanita sanggup menjual suara, wajah dan tubuh semata-mata untuk mendapatkan harta dan kemewahan. Ya? Dan mereka juga berhabisan mengeluarkan wang untuk mengekalkan kecantikan, sedangkan mereka tahu bahawa satu hari nanti kita akan tetap akan tua. Tapi maksud kecantikan yang Nabi bagi tadi adalah untuk yang hak, untuk yang sepatutnya. Tapi tak adalah mana kau cantik cantik tu suami kat luar muka macam tak boleh apa, muka gerable hak keluar kan, kan. Tak adalah macam tu. Tapi maksudnya kecantikan tu kita tahu dah tahap dia mana. Ha, tu yang ada orang tanya kan, dia kematian suami. Edah dia berapa? 4 bulan 10 hari. Dan 4 bulan 10 hari maksudnya apa? Maksudnya adakah dia tak boleh berhias-hias? Memang tak boleh. Cuma tak adalah biar muka tu labam macam tu macam tak apa. Sekarang untuk bekerja boleh. Keluar pergi kena kenara, tak boleh. Dalam tempoh kematian suami, tak boleh. Tempat bersuka-suka, tak boleh. Kenduri anak saudara, takkan tak pergi. Dia patut faham, tak payah pergi. Duduk rumah. Ha, duduk rumah. Hanya untuk tujuan nak cari rezeki je boleh keluar. Keluar dan nak make up, boleh. Jangan tak make up langsung. Make up touch up biasa sahaja. Menyalur bibir. Kan, daripada simpang tol air keruh dah nampak. Wuih, pepona tu lipstick lah.
banyak lo weh. Nah, contohlah kan. Ha, jangan macam tu. Tu kena faham tu. Dia beza tau. Edah meninggal dunia ni lain. Ha, dia boleh keluar untuk bertugas untuk dia sebab dia bekerja. Boleh. Tapi tu pun balik jom lepak minum. Tak boleh. Balik rumah terus. Minta maaf lah, tak dapat lah. Nantilah dulu. Tunggulah habis dulu. Edah ni ha. Cakap itu. Dia pernah faham. Kenduri lah. Kenduri doa selamat. Tak payah pergi. Duduk rumah. Sebab ada pandangan kata, roh ni balik rumah. Dalam tempoh tu ada pandangan kata. Ha, kan? Ha, jadi tak kisahlah, tapi kena jaga. Nak berlawar tu biar tempat dia. Ada tempat dia. Ada habis edah tu, lawarlah. Ha, kan. Pam, buka ikhlas. Kan. Ha. Tender, tender, open tender. Contohkan. Okey. Kan. Ada, ada yang sanggup jual. Ada satu kawasan perumahan dulu. Sampai satu tahap dia beritahu anak saya ni nak cium berapa ringgit, peluk berapa ringgit, tidur berapa ringgit. Ada, kena tangkap. Ada, jual anak sendiri. Ada. Sekarang ni dunia kita ni pelik-pelik banyak. Banyak benda-benda pelik. Jadi sekarang ni puncanya adalah kegagalan menguruskan emosi. Mungkin Puspanita pun kena kena buat juga satu program pengurusan emosi. Yang jadi banyak benda-benda pelik atas dunia sekarang ni sebab pengurusan emosi lah. Bunuh, belah perut, keluarkan janin, buang kat parit janin tu, bakar dia. Dah bakar budak pun, besok tu bakar lagi. Kenapa dia sampai tahap tu? Sebab pengurusan emosi. Kegagalan ni. Bunuh sana, bunuh sini. Baby dekat taska tu. Kan? Menangis, dia hentak je lah. Sedangkan yang menguruskan taska, pusat suan kat kanak ni semua, semua dah ada sijil profesional dia sendiri. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab pengurusan emosi. Manusia sekarang ni dengan tertekannya dengan masalah, macam dalam negara kita ni lah, macam masalah-masalah sosioekonomi yang pelbagai kan. Ha. Dengan keadaan apa, dengan keadaan mungkin kos sara hidup, benda tu semua ada efek, benda tu ada kesan kan? Dan ada yang menghabiskan mengeluarkan duit untuk mengekalkan kecantikan sedangkan dia tahu kita akan tua juga, ditimpa banyak penyakit dan akhirnya mati meninggalkan kemewahan dunia yang sementara. Jadi berbuatlah sesuatu kalau ingin kekal cantik, muda, kekal usia, tenang, damai dan sebagainya. Seperti mana yang Nabi sebut. Maknanya tadi nak jadi yang cantik, bercakap dengan baik, akhlak yang baik. Sebenarnya itu sebenarnya. Ada seorang ahli falsafah menyatakan, kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi maknanya akal kita tu sebabnya Puspanita rajin buat ceramah, buat seminar pengisian supaya kita ada input. Kita tak jadi perempuan yang dengar cakap suami, suami cakap macam ni, oh ya ke, oh, oh, oh. Habis dia bodoh-bodoh angkat lagi. So kita belajar kan? Tengok TV tu kita tahu isu, oh ni isu ni macam ni, oh macam ni, oh macam tu eh, oh. Bila kita tengok debat ada dua menteri tu, seorang menteri yang ni berdebat, kita oh ni macam ni, oh poin dia apa ni. Dia boleh fikir, bukannya hanya sekarang. Dia bukan jenis, dia jenis berfikir, dia ada ilmu. Maksud saya macam tu lah. Jadi makna kata, kita jadi generasi yang berfikir. Sebab itu kekayaan yang sebenar. Keburukan yang paling buruk, terpesona pada diri sendiri, syok sendiri. Untuk orang lain puji payah sangat, dia puji diri sendiri. Tak boleh tu. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik, rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Dan bayangkanlah orang yang tak cantik, rasa diri dia cantik, betapa buruknya dia. Ha, tentulah penambangan ni. Dan yang ke, yang tak akhir sekali, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Akhlak ni lah semulia-mulianya. Kadang-kadang dia tak adalah ni sangat, tapi dia tu baik, dia rajin tolong orang. Orang dia ajak, ajak dia, kejap tu, dia ajaklah dia sekali, sebab dia tu baik. Dia tu baik, orang nak cari dia je kan? Tanda-tanda orang baik ni ada empat. Datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Siapa orang tu? Orang yang baik ada empat tanda. Datangnya disambut, siapa hari ni datangnya disambut? Baliknya diiring sampai kereta dia kan, bila tak ada dia tanya, dia kat mana dia dah sampai ke belum?
Bila ada dia sebut-sebut, kita ucapkan terima kasih atas sokongan diberi. Saya sebut Datin. Saya tak sebut saya. Wah kan. Iyalah. Betul tak? Betul tak? Contoh saya kata macam mana? Okey, datang ni disambut. Betul tak kalau kita buat kedai kenara, kita buat majlis makan-makan ke apa? Bukan semua orang yang kita sambut dia bawa masuk dalam rumah kita. Bukan semua. Melainkan yang baik dengan kita. Dan bukan semua orang kita hantar sampai kereta, tapi melainkan baik kita sampai kat kereta kita pergi. Kita tinggal orang lain sebab baik dengan dia. Bila ada dia sebut ni nak beritahu ni, nak beritahu korang, ni lah Datin ni memang aku kenal dari sekolah lagi. Inilah kawan baik, sama susah senang, sesama macam peluk dan nangis cerita. Sebut, disebut-sebut bila ada. Bila tak ada, dia tanya, kau kat mana dah? Cepatlah, beritahu lah. Kat mana kau jangan lambat lagi ke? Makna baik dengan kawan tu. Kalau orang lain nak hantar kau lah, nak datang-datang. Betul tak? Itu maksud dia. So, jadilah orang yang baik. Biar suami tu terasa. Suami tu terasa. Susah betul bila isteri aku ni tak ada. Macam saya terasa, susah bila isteri tak ada. Susah. Sedangkan isteri dah biasa, suami tak ada. Kan? Mesti dah pacamah aja dia tu. Ni sedih ni. Kan? Ceramah. Saya ceramah, ya Allah. Banyak ceramah saya. Gila betul. Hari-hari ceramah. Pagi, petang, malam ceramah. Saya kadang, minta maaf ya. So, program batal. Alhamdulillah. So, saya harap sangat program ni batal sebenarnya. Tapi dia tak batal. Ini booking berapa lama kan? Berapa lama booking? 4 bulan. Ya Allah. Dulu tajuk je lain ni. Dah 4 bulan kan? Macam-macam tu. Akhirnya tukar jadi bidadari syurga. Kalau tidak, lain tajuk. Kan? Tapi dia okey lah. Okey lah. Saya pernah dapat dulu tajuk kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency aku tepi jalan. Apa halak ni tajuk kat jempol. Apa Women Institution WWI buat kat bekerjasama hospital jempol. Break emergency. Betul-betul sebelum yang gambar lada api yang dekat simpang 3 nak masuk pilah tu. Apa halak tajuk tu? Ambil channel dia nak tu kat tajuk eh. Dia nak ustaz gak ceramah dia. Saya pun panik macam kan. Saya berhenti tepi jalan tu, telefon Ustaz Nur Azman kaunselor. Saya telefon Sazah tu, Sazah Azlina tu. Dia pun bagilah point. Okeylah, semangatlah. Masa tu tak ada PA, kita yang apa sendiri. Kita masih kerja lagi masa tu kan, sambil kan. Sampai ke dewan tu kan. Semua tu tua. Kenapa buik orang macam mana ni kemarin? That's fired nama. Tapi daripada semangat nak ceramah tadi, hilanglah semangat nak ceramah. Rupanya kebetulan hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Itu ceramah tu. Itu yang saya kata, sebenarnya orang yang menyusu badan tu sebenarnya lagi peluang nak cantikkan badan lebih tinggi daripada orang yang caesar sebenarnya. Sebab yang badan dengan satu syarat. Dengan satu syarat, teknik penyusuan ibu tu. Mesti tampung orang dulu macam tu. Anak menangis nak menyusu, mesti duduk pangku anak dalam gelap tu. Tu yang ada dalam lirik beranda. Bangkit memangku di dalam kelam. Betul dia bangkit, kalau lenguh pun wah pandang. Ya cepat. Sekarang yang tuan melambak. Tunggu budak tu datang. Macam mana nak lawa badan kau? Merayau budak tu mencari. Kan? Dia cakap betul. Nak ni, saya cakap ni dari segi fakta kesihatan ni. Kalau nak badan cantik memang. Pantang jaga. Cara penyusuan badan pun macam tu. Orang ingat saya cakap ni macam nak tunjuk. Tak ada. Ni cerita betul. Kesihatan. Itu sebab ada sebab. Makan akar kayu tu herba tu. 44 hari pantang tu jaga betul-betul. Jangan makan benda-benda sejuk, jangan makan apa benda yang panas sangat pun jangan. Antara-antaralah. Suam-suam aja. Jaga. Minum susu kambing. Kalau boleh susu kambing yang sama serbat gitu. Ni bukan promote, lebih kurang. Macam tu kan. Okay. Ya, jadi tu sebabnya kita selalu dengar orang kata syurga isteri terletak pada suami, wanita yang paling malang adalah wanita yang tersalah pilih suami. Betul tak? Cakap. Sebab hidup seorang wanita yang bergelar isteri adalah mengikut acuan suami. Sebab kata perumpamaan, isteri
adalah cerminan suami. Bagaimana baik didikan sang suami, itulah yang akan ditonjok oleh isteri. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya saya kata dalam rumah tangga kena jaga lima ni. Kan? Yang pertama kunci rumah. Kunci rumah, sistemkan rumah tangga kita ikut sistem beragama. InsyaAllah barulah bahagia. Dia bukannya bahagia ni happy-happy, gelak-gelak, pergi tengok wayang, pergi karaoke, gelak-gelak, itulah syurga. Tak. Dia sistemkan rumah tangga tu, sistem beragama, agama Islam. Bangun pagi, solat subuh sesama. Kenapa perempuan, dia gemar, dia bangun awal. Dia tengok laki tidur, dia semayang seorang. Dia tengok laki, dia semayang, Allah. Bismillah. Buhu syuk, dia seorang masuk syurga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia lap, dia tengok laki tak katil. Nengaka lah orang tua ni yang bersedap ni kau. Kejut suami tu. Abang, abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah kaedah kejutannya. Sudahnya dua-dua tak subuh. Suami, kau mengajut, kau mengajak ni tu. Kejut, tapi susah lah ustaz. Kejut payah nak bangun. Kejut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api mana? Pi neraka macam tu. Oi, kau ni. Bangun, sembahyang sama-sama. Dia tu 4S tu. Dalam tu 4S. Solat sesama, makan sesama, tidur sesama, jalan sesama. Solat sama-sama. Suami kadang subuh suara tak apa boleh cakap mana tu. Betul senyap yang bini kat belakang kena memutuh orang tua ni langsung ni. Walakdalin. Dah habis Fatihah lah. Itulah masalah tu. Dia tidur tu, masuk bilik air, gosok gigi, mandi, segar-segarkan badan, baru jadi imam. Barulah betul anak ayah semua dah sedia. Dah ya. Kejutkan anak. Kadang itu pun silap juga. Bila dari syurga, dia akan pastikan anak dia solat sama. Anak kesian bang, kecil lagi, nantilah. Tak. Kanak-kanak yang usia 4, 5, 6, 7, 8 mudah lagi nak diajar solat berjemaah nak dibandingkan kanak-kanak usia 40 tahun ke atas. Faham? Jadi biar dia solat sesama. Ayah pun Allahu Akbar. Anak ke belakang, weh, ada gemar weh. Sembilan abah beli speaker ni. Baru betul kita bezakan. Nabi pesan bezakan rumah tangga kita dengan kuburan. Nabi kata kubur dan rumah takkan ada beza kalau tak ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibaca di dalamnya. So tak ada beza rumah kita dengan kubur tu. Sebab boleh jadi imam berjemaah dibaca ayat suci Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Isteri kat belakang tu dalam hati, suamiku. Sampai waladdallin. Anak amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Aktaina kal kausar. Anak kalau kan dah agak dah. Anak dah tahu. Anak dah tahu surah yang ayah dia akan baca. Dah 10-11 tahun itulah surah yang diulang-ulang. Sepanjang PKP itulah surah ni. Macam tu lah kata. Apa? Dia jadi imam. Mak, semayang sama-sama. Lepas tu bila solat, zikir, doa. Itu besar. Saya sedang makan, doa. Lepas semayang doa. Iya, doa dia sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah. Sebetulnya nak. Kau lah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Di kesempatan ini, ya Allah, kami merasa syukur nikmat yang kau berikan. Sesungguhnya, aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak semua pandang mak. Panas-panas, sibuk aja lah. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Lung, nama kau lah, Lung. Nampak? Nama semua tu. Aku juga sayang anakku yang kedua, Angai. Angai, nama kau pun ada. Dan aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alam. Ya Allah, Alam lah. Tahu tak apa. Ya Allah. Sesungguhnya Alung, anak sulung kami, harapan keluarga, ya Allah. Si Alung pandang adik-adik. Dia bakal menduduki SPM tahun ini, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Angah tanya, kenapa lu? Subjek ambil 9 ni. Ayah pun tak tahu dia ambil subjek berapa. Tahu dah abah tu. Nampak? Doa tu straight tau. Bahasa Melayu. Tak apa. Mula-mula Arab, lepas tu selitkan bahasa Melayu. Nampak tak? Lepas tu suami pun, masa tu lah kalau nak tegur isteri. Sebab nak tegur direct, dia bukan takut isteri. Tapi isteri dia menakutkan. Ya Allah. Kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Isteri kat belakang pahal. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Dia nyaut lah tu. Aduh. Menyaut, tetap nyaut. Dalam doa pun menyaut tu. Mengadu. Kan dengar kan, kalau kita pergi, pernah pergi masjid, surau kan imam. Hamdan syakirin. Masjidah. Ya Rabbi. Bagi di jalan wajarkan sultan ni contoh kau jannah pun sahati kawan nak dia ada dengar ada tak dengar kan tu hati-hati pasal ya Allah kau berikan aku ya Allah aku dah lama ingin ni ya Allah pemudahkanlah urusanku untuk lagi ya Allah isilah kat belakang amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Kau jangan. Makbul. Jadi kalau dengar yang macam antara tak jelas tu orang membuat. Berikan aku ni Allah. Kuat sikit. Kan? Tu kunci. Tu pertama solat sama-sama. Yang kedua. Tidur sama-sama. Saya kebab tidur sesama ni. Yang muda-muda ni saya tak heran sangat. Dan nak mula ningkat usia dia mula halau. Saya tidur luar. Luah, mak lah. Kesian suami tu. Dah lah tak dototo. Tidur kat ruang tamu tu selubung pakai kain-kain ihram yang balik umrah. Kan macam jenazah pun dah tidur. Kan tolonglah. Lagi satu lagi ni saya banyak ni cakap-cakap tu tegang. Orang perempuan dengar eh. Ni saya bukan nak hukum sesiapa. Tapi saya banyak dapat aduan. Orang lelaki tak dapat yang dia nak dekat dalam bilik tu. Kat luar garang dalam bilik macam minta sedekah sian. Orang perempuan ni dia rasa dia boleh buat keputusan tu. Inilah kejap lah penat lah anak anak nanti lah apa sah kau kena kau pernah buat kan. Besok lah tadi ya. Hari nak nak mati ke apa? Aduh, tadi benda lain kena otak. La ilaha kesian. Orang lelaki ni kadang dia tak makan nasi tak apa tapi jangan tak dapat tu kena. Dia dia sebenarnya memang betul. Lelaki bila makin meningkat usia dia makin tu. Kalau kita dengar bunyi pepelik dan galak, pakal. Oh tahu dah, sian sian. Sampai buat suap permohonan rasmi. Permohonan untuk bersamamu. Saya dengan segala hormatnya merujuk pada perkara tersebut di atas. Besarlah kiranya harapan saya.
Sekiranya pihak puan dapat meluluskan permohonan untuk bersama pada malam ini, mulai jam 9 malam sehinggalah sebelum jam 12.30 malam. Sekiranya permohonan ini tidak dipenuhi, saya bimbang akan berlaku huru-hara dan malapetaka dalam rumah tangga. Jawapan segera daripada pihak puan sangat dihargai. Yang benar suamimu. Kau tahu dia minat apa ke surat tu? Akan dipertimbangkan. Wajar. Terus lulus. Nabi kata layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta. Maksudnya kalau suami kata on tak on, on. Ah, macam tu. Suami, abang ada meeting malam ni. Ada tanpa hal dah meeting macam alam lah. Aduh, macam lah. Abang yang lambat malam ni. Ha, tak jadi, cancel meeting malam tu. Ah, contohlah kan. Iya. Betul ni, ni sebenarnya banyak konflik yang saya dapat. Itu yang kadang suami tu dia jadi dia mencari benda lain. Ah, tu kita tak nak tu. Eh. Orang perempuan pastikan, abang, saya selama ni, cuba tanya, abang selama ni saya tak layan abang ke? Oh, tanya kan. Pakal lah lawa. Kan? Ha, tanya lah, kalau suami suka kita pakai baju bersepan kita, tak? Bersepan kita. Contoh kan? Kan? Contoh. Kan? So, abang suka sangat tengok kau pakai telekung. Pakai telekung. Kembang-kembang ni masak ke telekung ni. Tidur sama-sama. Eh? Dan orang perempuan jangan membelakangkan suami di tempat tidur, jangan. Eh? Melainkan dah terlelap tak apa. Masa sebelum tidur menghadap dia. Pada dah terlelap kita pusing tak salah. Kan? Kan suami pula janganlah tunggu dia terlelap dia pusing tu. Ha, dah ke bukan macam tu. Melainkan permintaan khas kepada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka rambut kambang bedak sojuk berkapuh. Suami pun nak astagfirullahalazim la ilaha illallah. Kau pusinglah. Tak boleh. Ya tu lain. Ha kan. Ya. Lepas tu memang saya cerita ni komunikasi seksual tu pun penting. Maksudnya apa nailah cakap malam ni abang rasa macam badan abang tak sedap badan. Ha, kita dah tahu dah kod tu. Ha, biar suami isteri je faham kod tu. Pakailah kod rahsia yang suami isteri je tahu. Ha? Ya. Ha, kod mos nama dia. Isteri punya jawab terut-terut. Okey. Macam itulah contohnya. Tapi jangan selalu pakai kod yang sama. Takut anak cucu perasan. Terut-terut. Loh, kau tengok loh ya. Lepas ayah buat terut-terut, tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Ha, hati-hati. Tahu. Ya, solat sama-sama, tidur sama-sama. Ketiga, makan sama-sama. Bila makan sama-sama tu, kan, bila dari syurga duduk temankan suami makan, ya, suami last sekali dipanggil makan. Kan, sebab anak-anak semua dah ready. Anak tak adalah makan-makan sangat dalam 10 orang tu setempat. Halo, nasi anak ni semua dah senduk dah. Dah senduk dah. Anak dah siap, air dah siap. Okey, baru panggil. Pinggang ni, mangkuk ayah ni dengan cawan dia semua menangkup lagi macam ni. Kan? Lepas tu, pergi panggil ayah. Ayah sampai, duduk, barulah terbalik ke cawan dia. Barulah terbalikkan pinggan dia. Barulah senduk panas-panas. Itu ketua keluarga. Bola ayah tu terasa macam wakil rakyat. Semua dah ada dah. Lepas tu, dia pun basuh tangan. Ayah basuh tangan pun datang kat dia tu. Okey, dah. Kalau macam doa, ayah huzur ni bergurau pula. Lepas tu makan. Lepas tu bila makan? Ramai yang tak tahu. Contohnya anak kata, ibu nak sayur tu bu. Lepas tu kadang soal mak kan, tak nampak ke mak banyak lagi nak jaga ni semua. Makan ambil sendiri tak boleh ke? Dekat aja kan? Ambil lah sudu tu. Salah. Kalau kita anak minta, nak sayur tu sikit bu. Memang jarang lah anak minta sayur ni kan? Memang kan? Kebanyakannya tak nak sayur kan? Ha. Tapi kalau kita ambil, walaupun anak kita tak minta, apatah lagi dia minta, kita bagi, letak dalam pinggan anak kita atau suap ke dalam mulut anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Itu yang kita kena faham. Itu belum cerita lagi mulut anak mak mentua. Laki kau lah, alah, tanya pula, siapa benarnya? Oh, kan, nak makan kan, jadi... Lepas tu kan suami kata, bang nak ayam tu sikit. Suami pun cubit.
hamba. Anak tengoklah. Biarlah anak tengok. Ikan isteri ai. Yelah, yelah, yelah. Dia suap ngap yang anak-anak tu. Yuh, 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 yuh. Anak tak pernah tengok. Nampak tak? Makan sama-sama. Dan yang last sekali, jalan sesama. Jalan sesama. Bila last jalan sesama? Pas malam. Malam anak dah tidur, kunci pintu. Naik motor. Round satu MITC tu. Kan round kawasan tu kan? Round lah kawasan tu. Jom naik, naik. Anak dah tidur dah. Naik, naik, naik. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isteri kat belakang. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat pekan kan, tap 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 tap. Tayar bocor. Mengeleng set tiup eh. Apa hal itu bang? Kau lah BLM. Bagai lebih muatan. Turun, turun, turun. Horor, turun lah. Tak adalah jauh sangat. Dalam 30 km macam tu. Jalan, jalan, jalan dengan helmet berat. La ilaha illallah. Buka helmet. Jalan lagi, jalan ni. Bengkel tak ada buka dah. Dah tutup. Dah pukul 12.30 pukul 1. Sudahnya buka tudung pula. Dah kambang ngambut jalan. Sampai kat taman perumahan kita lalu kan. Jiran pun nampak semua tutup. Tutup tingkap. Esok pagi jiran tegur suami kita. Mat, malam tadi kau ke talak motor tu? Haa, akulah. Kenapa? Kau hati-hati, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Dah kambang, rambut jalan makan, dah apa hal lah kan? Haa, contoh lah. Itu dia. Yang pertama, sistem. Kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Bidadari, pastikan kita sebagai, kita kat rumah ni, kita adalah merupakan pengerusi dalam rumah tangga. Suami jadi penasihat dia sebenarnya. Orang perempuan lah yang anchor dalam rumah tangga. So apa yang suami bawa balik, kena tapis. Ni duit ni abang dapat mana ni? Dapat duit banyak ni. Nampak? Maksudnya kunci kedua ni, kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, Nabi sebut. Tapi Nabi juga pesan, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Cari yang halal. Itu sebenarnya kunci bahagia. Tengok mak ayah kita dulu. Susah hidup. Kereta pun tak ada. Kadang-kadang motor pun tak ada. Naik basikal, berjalan kaki pun tak ada. Tapi anak-anak berjaya semua. Sebab apa? Rezeki halal. Nampak tak? So kena tapis. Kita sebagai bidadari kena tapis. Kemudian apa lagi? Seterusnya apa yang kena ada juga, dia kena pastikan bila suami ni bawa balik rezeki, pastikan rezeki tu dimanfaatkan dengan jalan yang baik. Di duit ni bukan hanya kita bawa yang baik, tapi dibelanjakan ke jalan kebaikan pun kita kena pastikan. Itu sebenarnya. Itu sebab ada orang sekarang kaya-kaya, duit banyak, anak tak menjadi. Apa hal? Kena cek balik. Kan, ayah kita dulu tu je yang ada. Tapi yang ada tu suci, bersih, halal. Anak-anak berjaya. Lauk ikan apa, ikan kembung goreng tu berebut sedap sangat dulu. Mana yang Jawa ni? Saya tengok muka pun tu muka Jawa, bibir mula besar sikit. Tengok tu lah. Macam tu kan yang muka, macam tu yang mata dia nak kata sepet tak sepet tu Jawa kan, ingat sayur bening. Kan sayur bening, sayur air tu kan. Sekarang dia balik, dia boleh cakap dengan mak dia. Mak tolong buat bening, mak. Suruh mak dia buat bening. Dulu makan bening bukan sebab sedap sangat, sebab itu je yang ada. Nampak tak? Tapi berkat. Sekarang ni bening dah jadi lauk hotel. Tak pun terapung, timun, nampung semua. Kan? Kan? Maknanya nak tunjukkan, nak tunjukkan berkat tu. Nampak? Bila halal, bersih, halal untuk ibadah lagi baik. Walaupun sikit. Nampak? Cari rezeki yang halal. Tak usah sibuk nak kejar kaya. Percaya cakap saya, kejar kaya tak akan kaya. Nana pula penjawab awam. Kan? Ni ramai penjawab awam ni. Bagi menghargai jasa penjawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Tepuk ahli parlimen tu. Kan? Ya kan, buat macam mana? Kali tak akhir punya awam dapat sebulan gaji adalah kita ke zaman Tuan Dr. Mahathir Mohamad jadi Perdana Menteri kali pertama.
Kali terakhir dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdul Ahmad Badawi. Dan selepas pada itu, Kementerian Kewangan dah tak jumpa akal lain selain pada 500. 500, 900, 500, 500. Sekarang 700. Bila 700 tu ada 3 respon punya awam. Respon pertama, baik, tak payah. Respon pertama. Respon kedua, okeylah daripada dulu 500, sekarang naik 200, okeylah tu. Respon yang ketiga tu, berlari ke mesin ATM tu cucuk, belum lagi bang baru umum. Tapi nak tunjukkan setiap satu nilaian tu berbeza-beza. Kalau orang tu rasa benda tu cukup, dia akan rasa banyak. Nampak? Itulah tanda keberkatan rezeki. Yang itu sebabnya kita kena jaga benda tu. Kita kena tegur suami, abang, saya tak kisah hidup susah tapi halal. Abang jangan sibuk-sibuk bang. Abang jangan risau. Saya sama ni saya minta ke barang kemas. Saya tak minta, kecil-kecil pun tak apa. Macam Habib Jewel tu, kecil-kecil je. Habib Jewel sebutnya. Kan? Tak adalah, maksudnya jangan. Tak kisah, sebenarnya bahagia tu. Dalam hidup ni, jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kena satu hari nanti kita akan sedar. Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Tanyalah Datin. Dulu Datin masa sekenal husbandnya, baik orangnya. Tapi Datin dirindukan saat-saat dulu, waktu mula-mula kerja government dulu. Sekarang sibuk Datin kan. Dia pun kena datang program, merasmikan program dengan baju persepan hitam. Dia sekarang dah sibuk dah. Isteri pergi sini, suami pergi sini. Betul tak? Sibuk sekarang. Lepas tu dengan bersosial lagi, kena jumpa dengan semua orang yang besar-besar kenamaan. Betul semua kena. Sekarang kan rindu saat-saat bercuti ya, duduk berehat. Saya pun sama. Rindu sangat saat batal ceramah. Dapat bercuti tu seronok betul. Kan kadang-kadang kena tunggu sakit pun dapat cuti. Kan iya, ada sekali tu saya ceramah, bayangkan Datin eh contoh eh. Malam tu ceramah dekat Masjid Tanah. Esok pagi tu kem Sungai Udang Melaka. Tapi disebabkan cuti sekolah, penuh. Habis rest house, homestay semua penuh, hotel pun tak ada kosong. Terpaksa balik Seremban dulu. Kemudian pergilah esok kem Sungai Udang. Tu ceramah. Lepas kem Sungai Udang tu ceramah dekat apa ni, Sungai Masjid dekat Sungai Siput. Sampai-sampai terus ceramah aja sebab jam. Sampai-sampai terus ceramah. Habis Sungai Siput esok pagi tu Tanjung Malim. Habis Tanjung Malim, petang kat Bertuah. Habis Bertuah, Jabatan Pulau Pinang. Lepas Bertuah, malam tu Kulim. Habis Kulim, esok pagi itu Hospital HUSM Kubang Krian, Kelantan. Habis HUSM Kubang Krian, petang tu dekat Kompleks Mahkamah Kota Baru. Malam tu Felda Aring Gumsang. Habis Felda Aring Gumsang, pagi esok tu Mindef KL. Habis Mindef KL, petang tu IMU, International Medical University Bukit Jalil. Habis Bukit Jalil, malam tu dekat Jelai. Ingatkan, malam tu kat Bahau. Ingat Bahau dah selesai dah, alhamdulillah. Tak, pagi esok tu Bera. Lepas Bera, Temeloh. Lepas Temeloh, malam tu dekat Jalai. Lepas Jalai, lepas tu langsung Tekulai. Sebab seminggu masa dekat Ken Sungai Udang tu, saya suara saya dah serak, tonsil saya dah bengkak. Jadi yang lah tu suara dah tak keluar dah. Lepas tu doktor cek, saya memang tak boleh, dah tak fit nak ceramah. Doktor bagi saya rehat 5 hari. Tunjuk surat doktor tu barulah. Kalau tidak tu, kami dah booking lama. Kena tunjuk surat sakit tu. Baru dia, yelah nak buat macam mana kan. Suara tak nak sembuh, dia terpaksa. Bayangkan, pernah sekali yang paling teruk tu, malam tu dekat Kuala Ketil, Baling. Esok pagi tu Kuantan. Naik kereta, pecut macam mana pun sampai kat Kuantan, berhenti 2 kali. Sampai kat Kuantan tu, azan subuh, duduk Hotel Zenith. Memang sadar hotel tu tidur 2 jam je. Lepas tu ceramah dekat UMP Gambang. Habis UMP Gambang, petang tu dekat Kuantan Port dekat Pekan. Malam tu melimau. Saya punya marah kat PA saya. Kau ingat aku naik helikopter ke apa? Tapi saya beritahu, memang banyak jadual saya yang macam tu, yang pelik-pelik macam tu. Memang macam tu. Tapi tak apalah. Hari ni alhamdulillah dapat jumpa kan. Tapi yang penting, cari yang halal. Itu. Cari yang halal. Yang ketiga, apa dia? Kunci apa? Kunci kereta. Hala tuju bawa keluarga. So bidadari kena make sure duduk sebelah, jangan tidur. Kau bidadari kan? Jangan risau abang, saya akan temankan abang. No problem. Saya sengit tudung tu lah.
Maksud saya tu, suami memandu, tapi bidadari syurga akan sentiasa pantau suami. Bang, bukan ni jalan nak ikut ni bang. Abang, abang ngantuk eh. Abang tengok bang. Maksudnya dalam kehidupan sentiasa berjaga-jaga, tengok suami macam mana. Suami penat, suami sedih, suami tension. Itu tadi saya berbual tadi dengan salah seorang jawatan kuasa. Tadi saya kata, pernah satu ketika saya penat sangat dengan Samsul Debat ni. Saya penat dengan Samsul Debat. Maksud dengan title Samsul Debat tu, saya jadi penat. Saya kadang, bayangkan saya tengah duduk dengan family pun tengah makan ni. Tengah makan, tiba-tiba handphone mina. Saya pandang orang tu nak ambil gambar dengan saya, dia boleh hulu dekat depan muka saya. Handphone depan muka, saya pun pandang lah. Lepas tu dia saya lah, takkan ambil gambar, tak boleh. La ilaha illallah. Boleh bayangkan tak betapa annoyingnya kan. Macam tu lah. Dan anak saya pun sampai cakap lah, dia tak faham ke bah kita ni nak makan. Tunggulah sekejap. Mau habis makan tu agak-agak nak bangun. Ustaz nak ambil gambar. Okey je. Kan. Tu belum cerita dekat Sarawak tu. Saya keluar daripada restoran laksa Sarawak. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Nak. Tak, wallah ini bukan kata saya bawa-bawa cerita. Tim saya pun ngelak masa tu. Dia dah tersalah orang ke tak tu kan. Jadi lepas tu dia ambil. Saya tak ada terbawa-bawa sangat. Tapi bila masuk toilet tu, tang mana. Orang ramai orang ingat bila saya bawa cerita ni, alah dia memang nak saja nak bagi orang gelak. Wallah ini cerita betul. Yang orang cakap tu lah. Bukan saya cakap saya sama. Saya tak cakap pun. Sampaikan sekali tu saya ceramah dekat Kuantan. Saya berhenti makan dekat restoran Jaman Tori. Tahu kan Jaman Tori. Saya tak tahu pula Adi Putra pun makan kat situ. Dia pergi kat meja saya. Ustaz, tak tahulah saya macam ustaz kan, ustaz macam saya. Dia kata, wah saya pun. Jom yang mami apa. Saya kata. Dan itulah. Kan. Tu kadang-kadang orang tak faham. Jadi bila saya penat sangat tu, saya cerita tadi, saya pilih mana. Saya kebetulan saya dah ceramah dekat luar. Saya dah pernah pergi ceramah kat luar negara pun kan. Saya tengok beberapa negara. Akhirnya sesuai pada saya berehat dekat Indonesia. Itu yang bulan 5 itu, kalau pasal 2 minggu saya tak live, tak ada apa. Saya benar berehat dekat sana, tenangkan diri dekat sana. Dengan tenang bagi masa untuk di sini, me time. Saya pergi kat satu pesantren dekat Jawa Barat. Rehat kat sana. Oh, saya pergi sana ke Indonesia kenapa? Sebab saya tahun lepas, hujung tahun, dalam bulan 10 macam tu saya ceramah dekat kedutaan Malaysia dekat Jakarta. Saya terkejut. Bila sampai ke airport tu, orang buat tak tahu je. Hui, gitu kan. Dekat Singapura tak boleh. Dekat Singapura bekerja kat Singapura. Oh, ustaz TikTok kata. Ustaz TikTok dia panggil aku. Tapi di Indonesia tak. Saya siap buka mask lagi tengok. Orang tu tengok saya, pahal ke buka mask, kata dia macam pahal ke tu. Wah, tapi memang di Indonesia memang tenang, rehat betul. Itu saya tu lepas 2 minggu baru saya okey untuk ceramah balik ah. Kan saya sampai satu tahap tu kita takut kita burn out kan. Wah, tak boleh jadi ni, kena rehat ni. Saya kata tu saya ambil masa. Dan di Indonesia, ya Allah, masuk hotel pun hospitality dia. Selamat siang pak, silakan pak. Ui, macam dekat Malaysia nak dapat macam tu raja je kan. Ada selamat siang pak, sampai pergi Indon dia tahu. Dia bukakan pintu. Lepas tu, di mana tandasnya? Sini pak, saya tunjukkan pak. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Sampai kat toilet tu, keluar. Macam tu lah dia orang kan. Tu belum cerita driver dia lagi. Driver kan, driver dengan baju batik Jawa je kata, baiklah kita kan dah biasa driver kita ajak makan sekali. Kita makan sama, tak apa-apa aman pak. Saya ni mobil aja pak, dia duduk dalam kereta je. Driver kita tanya, driver syukir tu nak. Sama konyang dengan bos saya, sama. Silap-silap bos tak makan, dia lah makan. Bos tak makan, dia lah sound bos tak makan. Tapi macam tu lah. Tapi nak beritahu, tu yang penting cari yang halal. Pantau. Dalam kereta pantau. Suami kita pegatkan macam mana. Anak macam mana? Bang, anak kita ni, abang ni sibuk sangat. Anak kita ni macam mana ni? Anak kita ni macam mana? Anak kita nak PSA tahun ni? Semua bincangkan. So tu lah dia. Kereta, hala tuju supaya bearing tu tak lari. Kalau tidak nanti suami hanyut ke sini. Isteri pula sibuk ke sini. Dan anak lagi tak tentu arah. Itu kita tak nak. Kita tak nak benda tu. Yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga apa? Nak masuk syurga semua. Kalau boleh nak masuk syurga, biar masuk syurga semua sekali. Bukan kata kita seorang. Kalau lelaki seorang baru masuk je, dah kena panggil balik. Sebab apa? Sebab kita tak jalan tanggungjawab.
Jadi makna kata kunci syurga ni apa? Nak masuk syurga, satu kunci kita kan ada, rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain, beribadah sebanyak-banyaknya. So bidadari ke depan tahu. Anak-anak, kita nak masuk syurga tak? Jom kita solat sesama, pergi mengaji. Jangan lupa, kalau dapat orang susah, jangan lupa sedekah. Jangan lupa tak? Ajar kebaikan-kebaikan, beribadah pada Allah Ta'ala. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Jadi ini selalu saya bawa. Jadi untuk menjadi bidadari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada pada zaman yang sangat mencabar. Hari ini sangat mencabar. Bukan semudah mak ayah dulu-dulu. Mak ayah dulu pun susah nak besarkan anak, susah dah. Tapi dulu halangan dia fanfare. Dulu media sosial, orang cakap apa? TV, radio, itulah media sosial dulu. Kan? Dengan tahap tu je kecoh. Wah, kenapa semalam boleh keluarkan iklan yang begini? Kecoh. Sekarang dah tak terkawal, dah tak terkawal. Dulu kejap-kejap apa kan? Dulu saya ingat lagi zaman lesen TV yang pakai frame yang kayu yang siap skru tu kan. Ingat lagi. Zaman sekarang, ya Allah, maklumat kat ujung jari, kat tapak tangan ni buka boleh tengok macam-macam. Dulu kalau hiburan pun fanfare, diam-diam aja, tolak motor, tolak basikal, ikut jalan belakang rumah pergi fanfare. Mak ayah ingat tidur, dia terjun ikut tingkap pergi fanfare, balik tidur macam tak ada apa-apa. Sekarang tak, bukan tu isu dia sekarang. Sekarang terang-terang aja semua. Dulu anak sibuk keluar, sekarang anak sibuk duduk dalam rumah, tapi tak apa dia buat dalam bilik. Dulu kita sibuk nak keluar bilik, yang sekarang sibuk duduk dalam bilik. Dulu kanak-kanak berusia 4 tahun boleh membaca keluar sok khabar muka depan, kanak-kanak pintar, kanak-kanak ajaib. 4 tahun dah boleh membaca. Hari ni budak-budak berusia 2 tahun dah boleh buka password mak dia, password telefon mak dia tu. Marah dia boleh buat. Zaman dah berubah, zaman dah berubah. Cabaran dia untuk ni, termasuk lapus panita hari ni, cabaran dia sangat besar. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin rendah. Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pakai jam tangan mahal, tapi tak pernah tepat waktu. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin kurang. Air minuman makin banyak jenis, extra joss, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai, bantai lah kan, macam-macam air. Nampak tak? Sahabat di media sosial, di media maya semakin ramai, kawan sejati makin tak ada. Mana ada BFF, best friend yang orang tak belajar pasal kawan teman sejati, tanya orang lama. Dia je faham kawan sejati dulu macam mana. Aku ni bukan kawan kau ke? Kenapa kau susah tak cakap dengan aku? Aku ni siapa kat kau? Macam tu kawan dulu-dulu. Sekarang pandan muka dia, puas hati aku. Aku memang dah agak dah. Patut dia jatuh, puas hati aku. Sekarang nampak tak? Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Benda tak elok cepat keluar. Itu buat hati-hati. Cabaran semakin hebat nak jaga keluarga, nak jadi bidadari syurga. Sekarang ni sibuk dalam media sosial, siapa yang paling bahagia? Salah. Nak bahagia tak payah tunjuk dalam media sosial. Tuan-tuan boleh tengok dalam serbat, jaranglah share pasal family. Tak pernah tunjuk lah. Kau lah segalanya. Tak ada. Pegang tangan dekat handbrake kereta tu. Tak ada. Kau tak jumpa lah sama sebab macam tu, tak ada. Kan, sebab bukan semua orang yang suka. Dulu kan kita ambil gambar, kan tak, zaman 12, zaman 24, 36 kan. Kodak tu, Fuji film tu, yang kaya 36, sederhana 24 kan. Yang tak berapa ada bajet tu dah 10-12 tu. Dulu nak ambil gambar, tanah lah sini tak cantik, sana sana sana, ah sini sini, okey sini okey. Dulu jam tu, sekarang gambar cawan mula jadi ini. Ini je hari ni.
Macam tu kan, kan? Contoh lah kan. Lepas tu, lepas kita ambil gambar dulu, kita buat apa? Tak sabar, ya Allah, minta lah jadi gambar tu, ya Allah. Ada tiga gambar gegar. Bukankah tiga gambar gegar tu kan? Lepas tu gambar yang lain tu kita susun dalam album. Lepas tu sekali kita tengok senyum seseorang. Mana dia pergi tampal kat papan kenyataan masjid biar semua orang tengok? Tak ada. So ni heboh nak tunjukkan. Alhamdulillah, dengan 35 tahun perkahwinan ini, semoga kau memberkati kami semua. Yang seorang tu lah lepas keluar pemakam masyariah, terbaca lah status tu. Matilah kau, bercerai lah kau besok. Dan tu masalah dia. Faham tak? Itu maksud saya. Ada orang yang tak suka, dia cepat doa. Dia tak sedar, dia cakap benda tak baik, doa benda tak baik. Itu sebab bukan semua kena share. Nampak tak? Alhamdulillah, sampai juga ke bumi, ke bumi Balkan. Yalah, pergilah kau. Pergilah kau. Dadan kat senyalah, kat podeh, kat podeh. Betul. Tapi lainlah kalau kita tulis tu, niat dia lain. Contoh, pergi makan, kena makan. Kita makan kan kena makan? Kita tak perasan tu. Kita makan kena makan kan? Pantang nampak dekat dalam media sosial. Bang, tempat ni best bang. Jom lah bang. Mereka tinggalintin nak pergi. Ya Allah, hai teh bang, kalau minum mudah 3 hari lah. Macam mana tu? Kan? Kita tunjuk. Alhamdulillah, rezeki hari ni dapat juga sampai ke tempat ini viralkan ni. Tak. Sebenarnya kita beritahu apa? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat sini makan sedap. Jadi siapa yang nak datang kat sini, itu niat dia nak bantu orang tu berniaga. Itu tak apa. Faham tak? Kita kena make sure tau. Hati-hati dengan benda kita nak share. Lepas tu kita scan, kita ambil, kita screen capture, ambil gambar, result peksa anak. Tak sangka, ingatkan bodoh, pandai rupanya. Contohlah kan kita. Kita share result peksa anak kita straight ace. Perasaan mak yang anak dia tak berapa pandai ni. Yang tak berapa bagus result bila dia baca. Yelah, anak kau je lah pandai. Bunyi tu, kalau kita dengar betul pun kita sakit hati. Tak perlu share. Eh, anak kau macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, rezeki. Kita kadang-kadang orang tulis status je. Alhamdulillah, rezeki. Sudah. Semua tanya, eh, benar, rezeki apa? Apa hal? Apa hal? Pecer. Adalah. Dia tak nak cakap kan? Ha? Tak apalah. Kan share benda-benda baik saja. Ada satu orang tu, berarti ni, ada seorang member dekat, saya tak sebut lah kat mana. Dia tu rumah dia pun renovate, semi-D, buat gambar, depan fountain, dengan pastu ceiling dia, dengan perabot mahal ni. Bayangkan dia punya caption dekat bawah tu dia tulis. Alhamdulillah, kan, siap juga teratak buruk ku ini. Otak kau, macam tu. Faham tak? Tu cabaran dah ini. Orang yang daripada hari tu minta dengan suami nak renovate rumah, tak lulus-lulus bajet lagi. So, nantilah, belum ada skill, nantilah, sabarlah. Kan? Dia akan kecil hati. Dia akan terasa hati. Itu sebabnya. So, lepas tu, ayat kita apa? Siapa suruh tengok? Ayat kita. Tak, kita public kan. Tujuan apa? Apa maksud public? Semua orang boleh tengok. So, kita kena fikir apa yang orang nak tengok kat kita. Kena fikir. Kan, kita tunjuk barang mahal. Alhamdulillah, first time dalam hidup pergi butik ni. Kan? Itu betul, kadang kita tak perasan tau benda tu. Lagi satu lagi kalau nampak pasal isu rumah tangga orang, artis, tak usahlah lebih komen. Macam kau hari-hari duduk dengan dia. Sudahlah jantan, kau ceraikanlah dia. Tak gunanya jantan, mati lagi baik. Apa? Kan? Ha. Itu sebab saya pesan pada artis ni, kalau keluar pada mahkamah syariah, bila wartawan tanya, so macam mana eh kes hari ni? Budak raya cakap dia, terima kasih banyak semua kerana datang ramai ni, cuma saya minta tolong doakan yang terbaik untuk kami eh. Saya buat lain-lain tu, saya tak ada komen. Terima kasih, assalamualaikum. Sudah. Saya tak sangka dia sampai bincang betap ayah. Selagi mana belum diputuskan, dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri dan aib kena jaga. Itu ya. Nampak tak? Ni komen macam-macam kan? Macam kita tahu sangat. Cuma ada seorang tu pula, janganlah share benda-benda yang tak payah share. Tak perlu kau share. Kalau kau bahagia sangat, tak payah. Tak payah nak rekod kau beri, kau nak semayang jemaah sangat, tak payah tunjuk kau orang.
2 3 minggu lepas birat orang lelaki kena. Dia punya hal. Kan macam tu. Saya tak sebut apa-apa. Ha, macam tu. Betul tak? Benda kadang-kadang benda baik, alhamdulillah, tak perlu share. Macam saya kata tadi, bila kita share macam tu public, share ni share dengan orang yang dekat-dekat dengan kita, sudah. Alhamdulillah aku ni sudah, supaya tak timbul fitnah. Apa hal dia tu? Apa hal? Ha, tak tu je. Ini kau share kat semua, lepas tu tak boleh terima bila orang balun kau. Itu cerita dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan muslimin, untuk menjadi bidadari syurga tu tadi, yang penting ni jaga. Jadi jaga akhlak kita. Kata Imam Malik, yang terakhir sekali, kata Imam Malik, kalau nak berjaya dalam hidup, kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Maksud dia, rumah yang lapang, kenderaan yang tangkas, maksudnya akal fikiran yang cerdas. Rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Pakaian yang cantik, akhlak yang baik. Dan pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ingat tak? Dan kalau ada lima lagi perkara, insyaAllah kita akan bahagia dunia akhirat. Apa dia? Sabar. Kena sabar. Nak jadi bidadari syurga, kena sabar. Sabar. Ujian memang datang. Kenapalah laki aku macam ni? Sabar. Lelaki memang begitu. Dia nakal. Nakal tu ada dalam tubuh badan dia. So orang perempuan kena kawal kenakalan tu. Bantu. Bantu. Support system yang terbaik dalam dunia adalah isteri. Dengar saya kata. Support system yang terbaik pada seorang lelaki adalah isterinya. Itu sebab sabar. Kedua, syukur dengan apa yang ada. Dah tu laki dan timur lah. Syukurlah mata duk hidung dengan kompang-kompih boleh menapih. Mulut dia hangap dan bau-bau. Ya Allah, bau baeng tu kan. Tapi itulah laki dan syukur. Orang tu lagi lah monung tak berlaki. Biarlah dan ada laki. Yang seorang tu ada laki pendek lah. Napih dah mati. Tercakit sudu mati. Contoh. Syukur juga pernah ada suami. Syukur. Suami meninggal dunia. Berpisah tak apalah, Tuhan tunjuk jalan yang lagi baik mungkin. Terima. Syukur. Semua Tuhan bagi syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Adalah benda baik Tuhan nak bagi ini. Macam hari ni kan, ada yang tak rela sangat sebenarnya kena datang seminar pagi ni. Nama naik bilang, aduh. Sekali rupa hikmah dapat tengok Samsul Debat. Ada yang datang tadi tak tahu Samsul Debat. Tadi aku nampak kau share tadi Zam. Ada ni anda nampak ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Ada ni. Waktu ada komen, untunglah. Hikmah. Semua ada hikmah. Kita sakit. Allahu Akbar. Masuk hospital kenapa lah? Masuk hospital ni. Rupanya kat katil sebelah tu kawan lama gitu. Lah kau kat sini. Nampak dapat jumpa seminggu. Pernah mati benar dah. Contoh, hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang keempat, redha. Apa beza redha dan pasrah? Saya biasa saya tanya, memang saya jawab balik. Jangan risau. Ni okey ni Datin. Saya pernah ceramah kat Kuala Pilah. Ada satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Ceramah maulud. Makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? So makcik ternyaut. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dah kena sound pula aku. Dia sound dah berjamah weh. Gila pun something makcik ni. Apa beza redha dan pasrah? Redha, kita menerima sesuatu yang Tuhan bagi dengan hati yang ikhlas. Tapi pasrah, menerima sesuatu yang Tuhan kurniakan dengan hati yang sakit. Dia terima tapi hati tak, hati itu sakit lah. Macam mana terima lah? Dah dibuat dulu, macam mana? Sakit nanti. Tapi macam mana apa lah? Tak, tak kenangan anak-anak. Memang mampus jatah ni kerjakan. Contoh lah tu. Itu masuk pasrah, faham lah? Faham lah? Ha, saya kena lakon kan, pokok faham. Ha, macam tu. Itu redha dan pasrah. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas?
membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan, itu ikhlas. Tapi orang hari ni heran sikit, aku tolong dia ikhlas weh, dia terima kasih pun tidak, itu tak ikhlas weh. Nah, biasa tak sebut macam tu, itu tak ikhlas. Tu sebab cuba ingat balik mak-mak kita dulu, dia tolong kenduri. Lepas tu dia kata, terima kasih lah kau tolong. Kau tanya apa benda lah, tak ada benda pun. Alah, biasa lah kau terima kasih pula. Marah terima kasih. Sebab dia ikhlas. Tu beza. Dan satu lagi, langsung tidak mengharapkan pengiktirafan manusia, yang diharapkan daripada Tuhan semata-mata. Kita mungkin Tuhan tak bagi kaya, tapi Tuhan bagi kita anak yang baik. Sampai rumah, mama, mama tak sihat eh, mama dah makan ubat ke belum? Allah, budak ni sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Dia sejuk hati tau. Tu betul-betul. Kau fikir kau yang perut kan? Mama, mana aku buat? Kau pun ada anak mama macam tu. Mana dia? Mama, mana dia? Tak ada. Benda dah. Ataupun suami, ataupun mungkin kita tak ada duit yang banyak, tapi Tuhan bagi suami yang penyayang. Suami balik, sayang-sayang. Sayang, abang balik ni sayang. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang saya kan. Abang, nak. Kau tak nak kena geli sangatlah, kau happy tak cakap? Happy kan kalau suami macam tu. Suami pegang tangan kita tengah basuh pinggan. Dah. Pergi masuk dalam, siap. Suami sambung basuh pinggan. Seronok tak? Seronok. Dia basuh pinggan sambil pakai baju logo lambang Kerajaan Negeri Melaka. Bayangkan dia dalam sibuk-sibuk tu. Hoi, jangan cakap Samsul dapat pembasuh pinggan. Saya tak boleh tengok pinggan dalam cingki tu, tapi rumah saya je lah, rumah orang tak kau lah. Sebab daripada kecil arwah abah memang macam tu kan. Beramai orang haji rumah, kita dah biasa memang basuh pinggan. Macam tu lah. Ataupun Tuhan bagi suami yang romantik. Sayang, kau balik ni, saya mancu air kita minum sesama. Abang bawa balik kuih, kuih lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni ada je. Kuih apa abang bawa? Kuih kapal. Mana tu kuih kapal? Kita tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan kapal je tu. Kan? Ha. Kau pun tak tahu kan? Ha, tu lah je. Ha, contoh. Jadi mana? Percaya. Ikhlas, Tuhan bagi. Maksudnya apa? Tanyalah, saya sebenarnya antara mesyuarat awal waktu saya bekerja jadi pegawai undang-undang dulu, saya pernah mesyuarat pasal nak merangka undang-undang kecil di Negeri Sembilan dulu. Saya mesyuarat dengan Datuk SUK dulu lah, masa dulu dekat Port Dickson, saya ingat ni kita mesyuarat sama. Dan banyak kali dalam karier kita ni, kadang-kadang minta-minta lah aku boleh dapat ni, minta-minta aku boleh naik pangkat ni. Percayalah, mengharapkan pengiktirafan manusia kita akan kecewa. Tapi bila kita tak harap sangat, Tuhan bagi. Saya pun tak sangka kan, hari ni saya datang, wah, Datin dah Datin sekarang. Dulu cenya yes. Dulu. Ui, tak ni, tak cerita dulu dengan sekarang tu berbeza. Macam saya lah dulu, dulu jalan selenge je, sekarang bawa sambut, beredi macam-macam, jap-jap ambil gambar kan. Tapi itulah. Tu saya cakap dengan isteri saya cakap, abang macam-macam, abang camah 2-3 tahun je lagi kan. Sampai masa so abang pencen menduduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudah lah. Yalah, saya lagi boleh, saya camah lah. Ya? Jadi saya doakan terbaik, mudah-mudahan yang ada kat depan saya ni menjadi bidadari syurga. Bidadari syurga di dunia lagi dah jadi bidadari syurga. Menjadi penyejuk mata kepada suaminya, yang menjadi penyejuk mata dan hati pada keluarganya. Berbahagia di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang galah menjadi intan. Budak-budak membawa galah dan menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok balik ke tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur hari ini menjemput, rasa nak junjung.